Assalamualaikum guys, hari ini aku mau bikin sambal oncom lencak khas Sunda guys. Nah, kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Apa aja sih? Kita siapin dulu lencak secukupnya ya. Satu bungkus boleh, dua juga boleh. Bebas aja, segimana kita mau bikinnya. Terus kita siapin juga oncom. Beberapa boleh, segimana juga boleh ya, terserah kita yang memasak. Terus oncomnya ini kita nanti tumbuk guys, jadi nggak segini ya, tapi kita tumbuk halus. Nah ini nanti kita tumbuk halus, dan bumbu-bumbunya cukup sederhana aja guys, yaitu ini bumbu-bumbunya: bawang merah, bawang putih, cengek, cabai besar, garam atau masako secukupnya, ladaku secukupnya, terus gula merah, kemiri kalau mau pakai juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Terus bumbu ini kita ulek guys, kita potong-potong bawang merah dan bawang putihnya supaya gampang waktu nguneknya ya guys. Kita ulek semuanya. Nah, seperti ini kita ulek. Kalau misalnya males ngulek, mau di blender juga boleh guys, terserah aja, gampang aja pokoknya mah. Kita ulek 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 sampai halus ya, atau sesuai selera kita. Semuanya kita ulek, ini bumbunya kita ulek semuanya. Habis itu kita akan tumis guys. Nah ini udah kita ulek ya, jadi lembut seperti ini guys. Tara. Lalu kita siapkan wajannya guys untuk menumisnya dengan minyak sedikit. Ini kita tumbuk dulu yang oncomnya tadi seperti ini, jangan sampai ada yang menggumpal ya, biar nanti matang sempurna. Kita tumis dengan api sedang aja, jangan terlalu gede. Setelah itu kita masukin juga oncomnya. Udah harum banget guys, sampai matang ya. Terus kita kasih bumbu-bumbunya juga guys, masako, ladaku secukupnya ya. Aduk terus sampai matang, sambil kita siapin juga yang tadi ya, lencaknya tadi ya. Jangan lupa dicuci dulu guys lencaknya, dan kita masukin juga lencaknya terakhir ini. Tumis tumis tumis, oseng terus sampai matang, dan tara guys, sudah matang. Cukup mudah kan, dan ini siap untuk kita makan bersama nasi. Nah, gampang banget kan. Semoga resep ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke semua sosmed kamu guys. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.